Siapa tak kenal dengan Romo Tanto? Panggilan akrab dari pastor yang bernama lengkap Antonius Sutanto ini, yang selama 42 tahun berkarya di bidang musik, terutama musik gereja. Kota Semarang menjadi tempat kelahirannya pada tanggal 23 Agustus 1938. Lalu pada tanggal 7 September 1959 masuk ke Serikat Yesus. Dan ditabiskan menjadi imam 6 Desember 1971. Bakat musiknya sudah ditekuni sejak beliau masih menjadi frater tahun 1968 dan mendalaminya lagi di negeri Belanda. Dari usianya yang menjelang 72 tahun ini, 42 tahun hidupnya dicurahkan untuk musik gereja. Dan beliau membentuk paduan suara Ascensio pada tahun 1978, sehingga kini sudah berusia 32 tahun. Tidak salah jika Romo Tanto identik dengan Ascensio dan sebaliknya. Ya, dua nama menjadi satu makna. Berikut ini kita simak penuturannya. Waktu saya mau ujian akhir di Belanda, itu harus mementaskan kur anak, kur empat suara. Pada waktu itu lagunya yang sulit, Polifoni Miserere dari William Byrd. Selama setahun saya latih, ternyata saya merasa sukses karena waktu itu bisa ditampilkan dalam ujian bersama dengan tenor bass dari sekolah musik, jadi anak-anak itu sopran dan alto. Lalu saya punya gagasan, kalau dengan anak Belanda saja saya bisa, mestinya kak dengan anak Indonesia bisa. Kebetulan akhir tahun 77 setelah lulus jurusan musik gereja, organ dan dirigen, saya pulang disuruh berada di Tanjung Priok sebagai pastor pembantu untuk sementara. Maksudnya saya mengumpulkan anak-anak dari paroki Tanjung Priok seadanya, tidak pilih-pilih, semua diterima. Tahun 78 hari kenaikan Tuhan yang disebut dalam bahasa Latin Ascensio Domini Nostri Jesu Christi, itu mereka tampil pertama kali dalam misa, dan maka dari itu namanya Ascensio atau kenaikan. Kalau nama Indonesia kan kurang mentereng ya, pakai nama Latin gitu.
Lalu latihannya itu juga saya sudah 32 tahun ini nggak pernah berubah harinya. Di Priok hanya sore, jam hari Rabu dan Sabtu. Maksudnya supaya nanti anak-anak yang ikut itu bisa memperhitungkan, oh kalau ekstrakurikuler dengan hari itu, karena hari itu ada esensi. Ingat ya, mautnya T-nya ke kedengeran. Saya merasa lebih sukses daripada saya rencanakan, karena rencana saya itu bukan sampai seperti itu, tapi nyatanya hasilnya lebih daripada yang saya rencanakan. Jadi saya juga heran ini pertolongan siapa itu. Pandai musik, maka disilai kor untuk tabisan. Oleh yang nyanyi frater-frater. Akhirnya yang datang banyak. Wah, ini kan dikasih lagu yang polos satu suara kok. Akhirnya dikasih. Lalu saya buat misal kita itu. Kita pertama itu di Mangga Besar tahun 68. Ketika saya top di sana, itu Romo Indro yang sedang musik dulu. Itu ya nganjurkan saya untuk membuat Natalan, saya buat mencoba. Kita itu kita orang-orang mudik Mangga Besar itu. Ya, tetapi terus tabisan juga misal kita kedua untuk tabisannya Romo Prir. Misal kita ketiga itu untuk tabisannya Romo Alex. Misal kita keempat untuk tabisan saya. Misal kita lima untuk Romo Marto, lalu saya keluar dari Kolese Ignatius terus sekolahkan itu. Itu punya saya. Terus kamu sahabat-sahabatku itu juga apa biar anak-anak memberikan asensio itu ternyata bagi saya suatu kesuksesan saya. Karena apa? Karena itu melebihi apa yang saya cita-citakan dulu, hanya berarti untuk supaya anak-anak itu banyak aktif di gereja dan nanti menjadi aktivis di gereja. Saya berterima kasih kepada semua orang yang perhatian terhadap karya-karya saya, dan saya merasa ini semua suatu sikap yang bersahabat terhadap saya, perhatian, dan tentu saja saya tidak mengira bahwa begitu perhatiannya orang-orang terhadap saya sendiri sampai gak enak rasanya sebetulnya kok sampai begitu, padahal saya itu hanya ya sekedar salah satu dari musikus yang mungkin salah satu pastor di Bekasi ini. Jadi ya saya tidak bisa berapa-apa, terima kasih. Jadi, saya mudah-mudahan Tuhan memberkati semua.